Oke, teman-teman, tadi pagi aku shoot video di cuplikan yang pertama bahwa ada dari truk DLH yang mengambil setiap pagi sampah di dekat rumahku. Kebetulan aku tadi habis buang sampah, dan hari ini aku mau ngasih tahu kalian bagaimana orang-orang banyak yang bertahan dari sampah. Jadi kalian mungkin mau tahu hasil yang bisa aku dapatkan dari sampah. Jadi aku hari ini akan bereksperimen menjual barang-barang bekas yang ada tidak terpakai di rumah. Kita akan cari tahu berapa harganya, seperti besi atau apapun yang bisa kita timbang di tempat penukaran sampah, bank sampah. Bank sampah swasta ada, bank sampah yang di dalam yang dikelola oleh pemerintah juga ada. Tapi hari ini aku akan datang yang ke swasta. Semoga aja tidak tutup di hari Minggu, atau nanti aku bisa bincang-bincang. Kebetulan aku punya narasumber, temanku juga bekerja di bidang barang bekas sampah seperti ini. Jadi seperti kalian lihat, ini sampahnya, sampah rumahan. Jadi dari sampah rumahan kalian bisa dapatkan, maaf aku pakai maskernya karena lumayan bau, padahal hanya sedikit sampah. Apalagi nanti ini bisa sampai 100 kg atau lebih dari 1 ton mungkin ya, 100 kg per hari atau per 2 jam sekali. Indonesia terkenal produksi sampah terbesar se-Asia Tenggara. Jadi seperti kalian lihat, aku menemukan di sini, mungkin aku zoom dari sini ya. Di sini ya, lihat. Di sini ada lihat botol. Ini botol aqua dan tutupnya ini sangat laku sekali. Jadi dua jenis ini, botol putih yang ini dan biru ini, memiliki harga yang berbeda. Nanti aku coba akan call temanku yang ada di sana. Dan semoga eksperimen ini berhasil. Terima kasih teman-teman. Jangan skip dulu, tetap tonton sampai habis perjalanan saya di hari ini, mengulas kehidupan orang-orang yang bertahan hidup dari sampah. Jadi jangan sampai kalian buang sampah sembarangan, buang saja sampahnya ke tempat sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah dan agar dapat dikelola dengan baik. Terima kasih teman-teman. Kita akan lanjut lagi the next. Oke guys, jadi oke everybody, jadi aku punya drain bekas di rumahku, bekas bangun dulu nggak dipakai. Jadi coba aku bawa ke tempat, aku tanyakan dulu harganya. Bila cocok kita lepas. Oke. Mas, dan Merkurian buatan apa-apa? Jual drum bekas berapa ya, Mas? Pertamina itu, Mas. Sampai mau jual kan? Ya, jual. Satu cuma satu. Oh, tak taruh Mas bekas. Kalau wis jelek ditimbang, Mas. Oh iya. Kalau masih bagus ya bijian nanti gitu. Oh iya, timbang kayaknya di mobil ini ya, depan. Oh nggih, Bu. Ngapain? Oke guys, kita keluarin dulu barangnya, kita timbang, kita cek. Ayo biru mas, terlalu. Ayo biru terlalu. Tolong dulu. Lumayan. Ini susur aku loh mas. Dan ya. Nek sing apik kuwi sing gak karaten iku, Pak yo. 15. Napa teh, Mas? Sing apik sing gak karaten. Woi, asik kene 15. Kapa buat nggak video ini? Kapa? Anu mas, gawe video tentang wong-wong bertahan teko barang bekas.
Oke guys. Hah? Sepuluh. Sepuluh ada. Jadi teman-teman tadi tong yang aku jual tadi laku 40.000. Beratnya berapa tadi mas? 15 kilo. Jadi untuk kalian kalau mau nuker barang bekas mulai dari besi, plastik yang lokasinya di Banyuwangi di tim Bambu Ria ya mas ya? Bambu Ria. Mas Sinten namanya? Kalau anu Mas Gofur. Itu arah ke Polres. Jadi teman-teman ini tuh lokasinya seperti ini. Nanti aku ajak keliling sedikit. Plastik per kilo 2.500 teman-teman. Terus untuk anu maaf ya mas. Untuk kardus. Kardus. Terus sekitar 3.000 mas. 3.000 guys. Jadi 3.000 per kilo. Tipis kandel sama ya mas ya. Sama. Oke oke oke. Jadi teman-teman, jadi jangan sia-siakan barang bekas di rumah kalian. Bisa kalian manfaatkan seperti halnya ini botol. Ini botol ini laku ini botol ini. Jangan dibuang-buang kardus juga kardus. Kardus apa lagi ya? Besi, situwa. Macam-macam ya mas ya. Ya, pokoknya yang bisa didaur ulang. Yang bisa didaur ulang pokoknya. Oke, jadi gitu aja vlog bersama saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tonton terus channel YouTube kami. Bye.